Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina al-mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kesempatan pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, lebih kurang tak sampai seminggu lagi insya-Allah kita akan sama-sama menyambut Aidul Adha al-Mubarak. Marilah di kesempatan pada tengah hari ini untuk sama-sama kita membicarakan sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Aidul Adha dan juga ibadat korban yang dilaksanakan ataupun dituntut untuk dilaksanakan pada hari-hari juga hari-hari tasyrik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, apatah lagi kita nak menghayati ibadah korban yang dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya, falsafahnya. Ia bukan sekadar sembelihan semata-mata, tetapi ia mempunyai nilai yang lebih daripada itu. Nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Iaitu daging yang kamu sembelih tidak sampai kepada Allah. Jadi sampai ke mana? Sampai kepada kita balik. Kita yang ambil manfaat, Allah tak belajar pun. Cuma Allah nak tengok apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat takwa yang ada dalam diri kamu yang membawa kamu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat bahawa roh pengorbanan itu yang sepatutnya difahami bukan semata-mata melaksanakan ibadah korban sahaja. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji, kita doakan supaya mereka mendapat haji yang mabrur. Dan mereka yang tinggal di sini, hendaklah kita menyertai sahabat-sahabat kita dengan pelaksanaan ibadah korban sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Sebab itu, setengah ulama menyatakan bagaimana bila maksud daripada bila masuk bulan Zulhijjah, idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu sesiapa yang nampak bulan Zulhijjah ataupun masuk satu Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang daripada kamu, ada di antara kamu yang nak
melaksanakan ibadah korban. Falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, hendaklah dia menahan. Hendaklah dia menahan daripada memotong kuku dan juga mencukur atau memotong bulu yang ada di badan. Setengah ulama ketika mana membahaskan hadis ini, mereka menyatakan, mengaitkan hubungan kita dengan mereka yang berada di tanah suci Mekah. Iaitu sebab apa? Apa rasional kita tak potong kuku? Apa rasional kita tak potong bulu di badan? Sebagai meraihkan juga sahabat-sahabat kita yang berada di Mekah, yang antara mereka itu berada dalam keadaan ihram. Jadi, bila mana berada dalam keadaan ihram, tuan-tuan, memang tak boleh potong segala apa yang ada di badan. Potong rambut tak boleh, potong kuku tak boleh, potong bulu tak boleh. Kalau potong juga, kena dam. Tapi kita tak kena dam lah sebab kita bukan berada dalam ihram. Tapi sahabat-sahabat kita yang mana berada dalam ihram, kalau mereka potong, maka mereka akan dikenakan dam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh yang demikian, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini, tuan-tuan, tidak melaksanakan ibadah haji, maka bila mana kita buat korban, kita dah niat nak buat korban, masuk bulan Zulhijjah, waktu itu disunatkan kepada kita untuk kita juga seolah-olah menyertai sahabat-sahabat kita di tanah suci Mekah, yang mana kita juga tidak potong bulu dan tak potong kuku. Cumanya kita kalau potong tak kena dam, sebab kita tak duduk lahirah tu tak apalah. Cumanya sunat. Itu ruh. Nak lihat satu-satu ibadat itu dari sudut ruh dia. Sebab hari ini kadang-kadang kalau ibadat itu buat secara kosong, yang tidak ada ruh, maka itulah yang menyebabkan ibadat itu tidak boleh bagi manfaat. Macam rimau yang tak ada ruh. Ada orang takut rimau yang tak ada ruh. Tak ada siapa pun takut. Kita boleh tarik misai dia, main misai dia, tak apa. Tapi kalau rimau tak ada ruh, saya lari dulu. Sebab apa? Pasal dia boleh bagi mudarat kita, dia boleh terentam kita, eh, takut kita. Kan? Sebab ada ruh. Begitu juga dalam soal ibadat kita pada Allah, kena ada ruh. Bila ada ruh, baru dia rasa dia bagi manfaat. Kalau tidak, tak ada. Dia rasa kosong gitu. Ya. Sebab tu kedapatan orang buat korban pada hari ini. Cuba kita muhasabah tentang. Dia buat korban satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Selagi masa hari korban, dia main tanya. Hai, aku cuk batang pinang. Aku nak batang pinang. Hai, aku nak batang pinang. Aku buat tiga bahagian, tahu tak? Aku tiga bahagian. So, aku berhak. Aku nak batang pinang. Kita bagi batang nyok kat dia. Kan? Nak sangat batang pinang ni. Apa arti pengorbanan? Sebab tu kita kata korban yang tak ada roh. Dia nak manfaat datang pada dia. Dia nak elok semua datang pada dia. Apa nilai pengorbanan? Bukan sekadar sembelih. Kalau kamu sembelih kemudian nak yang terbaik, bagi upah kau sembelih. Eh? Apa nilai korbannya? Nilai pengorbanan tu tuan-tuan bukan kita nak benefit pada diri kita. Faedah tu pada orang lain dapat naik mati. Kita dapat pahala cukup kan? Faedah kita pahala, bukan faedah material, kebendaan yang kita nak. Lepas tu kadang-kadang dia tengok cerita piramid tu ada juga dia punya signifikan dan cerita-cerita zaman-zaman dulu. Cerita apa tu yang Haji Bakir cerita apa eh? Saya ingat lah. Saya ingat Haji Bakir lah. Ada anak-anak yatim ni, cikgu daripada rumah anak yatim, mai minta derma. Haji Bakir bagi RM1. Bagi RM1. Eh, RM1 je? Anak kecil tak boleh pegang duit banyak. Itu alasan dia. Anak kecil, budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Okey, tak apa. Lepas tu, dia hantar pula Cikgu Burni pula dia minta. Sekolah yang sama. Sekolah anak yatim tu juga. Cikgu Burni pergi minta ke Haji Bakir. Haji Bakir tengok, buat pula 1,000 tuan-tuan. 1,000. Zaman dulu 60-an 1,000 ni besar. 1,000 bagi kepada Cikgu Murni, tuan-tuan. Secara luarannya bagus tak Haji Bakir? Weh, dia bagi 1,000. Tapi, bagi 1,000 tu ada makna. Dia nak manfaat itu kembali kepada dia. Sebab dia nak tackle pada, dia nak tackle Cikgu Murni. Bukan dia nak bagi sangat pada anak yatim itu. Ini mesej dia, tuan-tuan. Mesej dia. Betul. Maknanya kalau kamu bagi sesuatu, nampak banyak, kamu sembelih seekor lembu, nampak banyak. Tapi kalau kamu nak benefit tu kembali kepada kamu, kamu nak supaya satgi duk mai
Dan duk kira nak daging tu nak dia nak apa? Dia nak ambil untuk dia, maknanya di situ tidak ada nilai pengorbanan. Pengorbanan yang tidak ada ruh. Sebab tu biar kita buat sesuatu tu biar ada ruh. Barulah dia akan dapat memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan kita. Sebab tu dalam apa-apa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ada dua syarat yang perlu dipatuhi. Ada dua syarat. Yang pertama, ibadat yang kita buat mesti betul, tepat. Yang kedua, ibadat yang kita buat mesti ikhlas. Ikhlas ni lah yang soal ruh ni. Nah, so dua-dua kena seiringkan. Sebelum tu, sebelum saya teruskan, membuka ruang persoalan. Tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan boleh SMS kepada saya atau WhatsApp kepada saya di talian 019-324-1364. 019, saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang nak bertanya melalui talian SMS ataupun WhatsApp, boleh hantarkan soalan anda ke talian 019-324-1364. Okey, talian SMS dibuka sekarang. Jadi insyaAllah akan respon dari semasa ke semasa segala persoalan yang dikemukakan. Balik kepada cerita tadi tu, ada dua perkara yang patut kita bagi perhatian. Yang pertama, yang kita buat itu sahih, benar. Sebab kalau buat tak benar, tak boleh juga. Tak boleh. Contoh dalam soal pengurusan korban, kita menggunakan akad wakalah. Kita mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan ibadat korban. So, orang yang mengambil wakil dia kena tahu hukum. Orang yang berwakil pun kena tahu hukum. Wakalah ni ada dua. Satu wakalah bi ujrah, satu wakalah bi ghairi ujrah. Satu akad wakil tanpa upah, satu dengan upah. So, ada dua kategori. Kebanyakan ahli jawatan kuasa masjid normalan memang tak ada upah. So, akad wakil tanpa upah yang berlaku di masjid-masjid surau-surau ataupun NGO-NGO yang buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ambil profit, bukan ambil keuntungan, just nak tolong buat je. Ha, itu dia panggil kita berwakilkan kepada satu entiti yang tak ambil upah. Baik, wakil akad itu tuan-tuan, dalam berakad kena jelas. Kena jelas. Ha, ini nak menepati konsep ibadah nak pertama sekali kena buat lebih betul dulu. Tepat. Baik, macam mana yang kita kata kena jelas? Contohnya begini. Surau JKR. Kita buat korban. Jadi kita mewar-warkan kepada semua siapa nak masuk satu bahagian 500. Okey? Satu bahagian 500. 500 ini untuk apa? Untuk lembu ke? Tak, bukan sekat lembu semua sekali. Ya? Pengurusan korban. Mana mengurus ni termasuk membeli, kan? Mengangkut, menyembelih. Kan? Ha, semua sekali. Maknanya, kewangan yang diperlukan untuk menyelesaikan sampailah lembu tu dapat distributkan, dibahagikan. Itu dipanggil pengurusan korban. Pengurusan. Semua sekali. Sampai terlaksananya ibadah korban. Jadi, kita minta 500 satu bahagian. Kita akan guna duit itulah beli lembu. Duit itulah kita guna transportation untuk bawa balik lembu. Duit itulah kalau terpaksa nak lembu 4-5 hari lagi, kita ambil awal nak kena jaga upah orang jaga apa semua. Duit itulah, semua duit itulah. Okay. So, satu bahagian 500. Kemudian tuan-tuan, bila mana kita guna-guna apa semua, selesai dah, complete. Rupanya kita calculate balik, satu bahagian kita guna RM497 sekupang sahaja. Hak 500 kita ambil itu, rupanya kita guna RM497 sepuluh sen. Tuan-tuan. Saja nak sembuh tu sekupang tu bagi mikir sikit kan. Bagi mikir sikit. Berapa bagi lebih dah? RM2, 9 kupang. RM497 sekupang. So, balance dia RM2, 9 kupang. Okey. RM2, 9 kupang ni duit siapa? Duit siapa? Duit peserta korban. So, RM2.9 kupang ni kita kena bagi balik kepada peserta korban. Sebab kita hak terima wakil ni setakat menguruskan lah. Kan? Habis urusan, ada balance.
ada lebih. Doangnya 9 kupang bagi satu bahagian. Kan? Jadi duit ni kena bagi balik pada peserta korban. Cuma kadang dia kata, "Eh ustaz, susah kalau kita nak bagi balik ni. Nak cari orang dengan 2 ringgit 9 kupang tak balik nak bagi balik. Cukuplah lebih 2 ringgit 9 kupang, kalau lebih 20 ringgit, kalau lebih 30 ringgit, kalau lebih 50 ringgit, mana nak tahu itu beli lembu murah sikit dapat tawaran diskaun." Kan? Kemudian transportation pun orang bagi free lah, tak kena duit. Orang jaga lembu pun, tak apalah kita lebih kurang. Alah, aku pun tak apalah. Maka tiba-tiba margin kita lagi sikit. Ada balance 500 kita ambil, kita guna 430 je. Balance 70 ringgit. Banyak tak? Banyak tu, 70 ringgit. Duit siapa tu? Duit peserta korban. Cumanya kadang-kadang nak bagi balik susah. Boleh tak bagi balik? Boleh. Tapi dengan syarat kita minta permission daripada awak. Minta macam mana? Kita minta sekiranya ada lebihan, maka dimasukkan dalam tabung surau. Derma lah maksudnya. Infak. Kita minta permission siap-siap kalau lebih kita infak. Okey tak? Peserta korban itu no problem. Okey. Lebih banyak nombor kami infak je lah. Lagipun bukan dapat kepada pengurus dia. Pengurus tolong urus dia. Maka lebihnya terus masuk kepada korban tabung. Maksud tak ada masalah. Dia pun okey lah. Boleh buat amal rezeki, amal soleh. Di samping korban satu, amal jariah satu, tabung. Itu tak ada masalah. Itu boleh. Sebab tu macam saya dan sahabat-sahabat saya ada juga NGO tentang kita buat korban di di dalam negara dan luar negara lah. Tapi hak murah luar negara lah. Dalam negara ni mahal. Luar negara murah. Luar negara 270. Di mana? Di Sri Lanka, di Bangladesh, di Sumatera Utara. Tapi Sumatera Utara kambing ya. Lembu mahal juga sama kita ya. Kan? Kambing yang boleh pergi. Kemudian di Kemboja, sikit-sikit. Jadi kita buat macam mana? Kita buat akad. Dengan akad. Saya, nama sekian, mewakilkan kepada Akademi Imam Syafi'i, NGO, Akademi Syafi'i, untuk pelaksanaan ibadah korban sebanyak satu bahagian 270. Kemudian, sekiranya ada lebihan, kami bersetuju untuk memberi keizinan untuk dimasukkan dalam tabung pendidikan seliaan Akademi Imam Syafi'i. Itu saya ajaklah. Jadi, dia baca akad, dia tahu lah. Okay? Kami setuju. Lebih pendidik pun masuk dalam tabung pendidikan untuk wakaf. Jadi, clear lah. Ini dia panggil akad wakalah tanpa upah. Memang kita tak ambil upah apa-apa. Tolong buat je. Kan? Itu satu kategori. Tapi jelas lah. Jelas. Yang penting nak jelas. Satu. Kategori kedua, iaitu akad wakalah dengan upah. Orang yang buat kerja tu dia ambil upah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Boleh. Ada syarikat-syarikat individu. Atau siapa juga NGO, atau siapa juga. Mereka ini nak ambil upah. Sebab apa nak ambil upah? Yalah dia tak, dia buat kerja tu. Dia kata dia tinggal kerja sampai seminggu dua nak buat urusan ni. Kemudian dia nak all out benda ni. Jadi dia run syarikat apa semua. Dia nak upah lah. Nak buat kerja kan? Dalam syarat memang membenarkan untuk dia ambil upah. Tetapi dengan syarat akad itu mesti jelas. Akad mesti jelas. Dalam Islam ni apa-apa pun dia balik pada kontrak. Akad. Mesti jelas. Okey. Akad jelas tu macam mana? Sekiranya dia nak ambil upah, dia kena mention, kena beritahu berapa banyak upah yang dia nak ambil. Kena harap. Akad wakalah dengan upah, kena habang upah banyak mana. Dia tak boleh tak boleh ambil upah, tapi dia tak habang. Tak boleh. Harap. Hukumnya gharar. Harap. So dia kena habang. Berapa persen? Katakan 10%. Saya dia kata. Haa? Ambil upah sebanyak 10%. Dia tulis nak akad itu. Pihak syarikat mengambil 10% sebagai upah. So kalau bagi 500, 50 masuk dalam syarikat lah. Kan? Dia make profit lah. Dia make keuntungan. Boleh tak? Boleh. Tapi kena bagi tahu dengan jelas. Tetapi malangnya apa yang berlaku hari ini, ambil upah tetapi tak bagi, tak bagi tahu. Tak apa. Error. Gharar dalam akad demi gharar, maka bila kata gharar uncertainty, benda itu haram. Sedap. Nak buat ibadat pun nak kena tahu tu kan. Macam orang pergi haji lah. Pergi haji dia kena tahu. Tawaf 7 kali, jangan nak buat 5 kali ya. Dia kena tahu. Dah aku ikhlas, bukan salah ikhlas, tapi tawaf 7 kali. Dah aku tak mahu 7, aku nak 15 lah. Lahan tak kerti bahasa kan. Dah aku ikhlas,
Ikhlas satu perkara. Hak betul ini satu perkara. Kena buat secara tepat. Dia tak ada main kata ikhlas. Tak apalah orang, aku buat ikhlas. Aku ambil macam mana pun orang tak kisahlah. Bukan masalah orang kisah atau orang tak kisah. Kena jelaslah akad. Kena jelas. Tentulah. Di benda hukum. Jangan buat main. Kan? Jangan buat main. Kena jelas dalam akad. Itu yang kata. Yang berkaitan dengan akad wakalah. Yang berlaku dalam soal ibadah korban. Ini kadang-kadang orang lepas pandang. Orang lepas pandang ataupun orang tak ambil berat. Yang akhirnya kita termasuk dalam kalangan yang buat itu tak tepat, tak betul. Sebagaimana yang dikendaki oleh hukum syarak. Sebab tu baru-baru ni saya dengan sahabat-sahabat dibuat ekonomi Syafi'i tu. Kita buat juga. Kita buat wacana fik korban. Cerita betul-betul. Kan? Supaya kita buat tu dengan betul. Dengan tepat. Sebab kita semua nak buat benda kebajikan, tuan-tuan. Benda kebajikan biar buat dengan ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Dia tak boleh buat amalan macam tu tanpa ilmu. Tak boleh. Dia serabut habis semua. Kan? Dia kelam kabut. Baik, tuan-tuan. Balik kepada korban ni. Okay, sebelum tu nampak ada soalan masuk ni. Saya tengok dulu soalan tu, tuan. Salam Ustaz. Mana lebih afdal, korban di tempat sendiri atau luar negara? Jawapannya tempat sendiri. Tempat sendiri. Kita dulu. Korban di tempat kita. Sekiranya kadang-kadang tempat kita ni ada haknya. Surau kita bagi 10 ekor ya, tak lebih lah. Sebab kita nak disebut orang tak ada. Senarai kat nama kita ni, hak kita boleh bagi 100 kilo, 100 kilo apa. Kita terima 10 ekor je. Tetapi orang kawasan ni yang berkelayakan untuk melaksanakan ibadah korban, bukan 10 ekor, 100 ekor. So boleh pindah nak tempat lain? Boleh. Ada sini boleh pindah, nak pindah ke luar negara, ke dalam negara, pindah mana-mana pun asalkan dapat manfaat. Yang buat luar negara pun dia akan buat di tempat-tempat yang susah. Macam saya sendiri, kawan. Kita bukanlah fokus pada korban, tidak. Kita pendidikan. Fokus pada pendidikan, bina manusia, buat sekolah apa semua. Di samping itu, musim korban buat sekalilah. Dan dana tu kalau lebihan kita sebut, lebihan semua masuk ke sekolah. Supaya dapat run sekolah tersebut. Dan, tetapi tempat yang susah, ad-du'afa wal masakin, memang susah. Jadi, boleh kita nak pindahkan. Tapi dengan syarat saya sebut tadi, tempat kita jangan terabai. Tempat kita jangan terabai. Kata tadi 10 hektar saja tempat kita. Dia ada 90 hektar lagi. Kan? Mengikut pada orang kemampuan kan? Kita buatlah di mana saja. So, tak ada masalah. Dan majlis fatwa pun betulah mengesahkan perkara tersebut. Ustaz, apa hukum orang kafir yang makan daging korban? Apa hukum? Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dalam persoalan orang kafir makan daging korban ni, dia khilaf di kalangan ulama. Boleh tak bagi kepada orang kafir untuk daging korban tadi? Dalam mazhab Syafi'i, ia tidak membenarkan untuk memberi kepada orang bukan Islam dengan alasan bahawa ianya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi jumhurul ulama, jumhur ni makna majoriti ulama, mengharuskan untuk memberi daging korban kepada bukan Islam. Sebab memang tidak ada dalil yang melarangnya. Apatah lagi berdasarkan kepada maslahah. Jadi kita tengok dalam masyarakat kita, masyarakat majmuk, kita ada jiran, ada kawan yang dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Senang kita nak approach dia untuk Islam. Maka tidaklah masalah untuk kita bagi daging korban kepada mereka ini. Asalkan daging korban itu daging yang sunat, bukan daging yang wajib. Daging wajib ulama bersependapat tak boleh. Sebab daging wajib ni kepada orang yang berkorban pun dia tak boleh. Dia tak boleh makan. Kan? Dia dan keluarga dia. Jadi apa tadi orang bukan Islam. Itu hak yang korban wajib. Korban wajib ni berlaku dua cara. Yang pertama kerana nazar. Nazar. Yang kedua kerana ta'yin. Ta'yin ni apa? Dia menentukan seekor haiwan untuk jadikan korban. Seekor haiwan milik dia. Contohnya, dia ni ada bela kambing. No, di kandang tu, di semenyih tu, di beranang tu, dia dah bela kambing. Kemudian, satu hari dia melawat tengok, wuih besar-besar dah kambing ni. Kan? Dia tengok yang satu seekor warna putih, tanduk besar, dia tengok ni. Ni korban aku lah tau ni.
bila dia menentukan kambing itu sebagai korban, dia otomatik jadi wajib. Jadi wajib. Tapi dengan syarat kambing itu kambing dia lah, jangan tunjuk kambing orang. Jangan tunjuk kambing orang kat ini. Kan? Kambing itu memang kambing, kambing dia. Jadi wajib. Bila jadi wajib tadi, implikasi dia apa? Dia tak boleh makan, keluarga dia tak boleh makan. Kalau termakan, kena ganti balik. Tak boleh makan. Juga bukan Islam, tak boleh lagi. Betul bukan Islam. Tetapi kalaulah korban yang biasa, korban yang biasa ni, korban kita buat korban biasa, korban sunat. Bila mana korban sunat, maka itu boleh. Orang boleh diberi kepada orang bukan Islam sebagaimana pandangan sebahagian daripada ulama ataupun kita sebut sebagai majoriti para ulama. Ustaz, macam mana nak mengatasi sentiasa mengalami perasaan buruk sangka? Ini bukan berkaitan dengan tajuk kita ni. Perasaan buruk sangka. Buruk sangka ni masalah hati sebenarnya. Dia sangka-sangka ni dia masalah hati. Sebab kita buruk sangka? Sebab hati kita rasa ada masalah. Maka dengan sebab itu, cara nak mengatasi dia kena baiki hati dulu. Nak kena cari punca kan? Kita nak membaik kereta tentang rosak. Tu punya ketang-ketang kat mana. Cari punca dulu. Jangan terus pergi hantar rosak. Baik, baik apa? Baik semua. Baik payah gitu kan? Baik apa? Cek dulu kat mana masalah. Sebab kita dapat mengatasi. Oh, rupanya masalah dekat absorber. Ingatkan enjin. Rupanya absorber ada masalah. Tukar absorber je lah. Ataupun tak mau tukar pun, nak pembetul ke macam mana ke, boleh lah. Macam tu juga, bila mana kita ada masalah, kita tengok punca ada kat mana. Bak sangka-sangka ni hati. Hati. So punca hati kita. So kita kena baiki hati kita. Kita kena bagi banyak input pada hati kita. Banyaklah, itu kena bincang khusus lah. Cara dia, pelbagai cara dengan ilmu dia, dengan amalan dia, dengan pelbagai lagi. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, kita balik tadi penceritaan kita tentang korban itu. Yang kita lihat bagaimana roh korban di samping sembelihan. Sebab itu kalau kita tengok sejarah sembelihan, dia kembali kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi masalam. Kembali perintah daripada Allah, arafil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cerita dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana perintah Allah nak menyembelih anak dia. Satu pengorbanan yang sangat-sangat hebat oleh Nabi Ibrahim yang sanggup korbankan anak, pengorbanan anak Nabi Ismail yang sanggup korbankan diri semata-mata cari redha Allah. Allah tukar dengan kibar. Sampai hari itu, sampai hari ini kita sembelih haiwan korban ni bukan semata-mata sembelih lembu tu, tapi kita mengingat falsafah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim sanggup berkorban, sanggup sembelih anak sendiri. Nabi Ismail sanggup korban jiwa raga diserahkan kepada Allah, mati pun tak apa. Maka di situlah sembelihan kibas itu berlaku. Jadi, bila mana kita sembelih korban, nilai itu yang kita nak tanam dalam jiwa kita, pengorbanan kepada Allah. Tak guna tuan-tuan kalau sembelih korban tiap-tiap tahun 10 ekor pula lagi. Tetapi, dia tidak ada pengorbanan nak taat kepada Allah. Arak pun tak tutup. Riba pun masih lagi terlibat. Rasuah pun sikit-sikit, dia kata aku nak cari makan. Kan? Walaupun dia sembelih 10 ekor unta sekalipun, tetapi roh korban itu tak ada menyebabkan dalam hidup dia, dia tidak ada pengorbanan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita tengok ibadat korban itu tak bagi apa-apa kesan. Sebab itu nilai korban itu tinggi, tuan-tuan. Sebab itu Idul Adha ni, raya korban ni, dia besar. Disebut sebagai raya besar. Idul Akbar, raya besar. Kalau raya Idul Fitri, dia panggil Idul Asghar, raya kecil. Sebab falsafah dia lagi besar daripada raya puasa tu. Falsafah korban ni. Sebab dalam kehidupan kita, yang perkara utama adalah kita perlu ada sifat pengorbanan untuk mencari redha Allah. Terutama dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, tak boleh buat kan? Tak boleh buat. Nak masuk syurga, kena ada pengorbanan. Budak-budak nak masuk periksa pun kena ada pengorbanan. Kan? Tiba-tiba bocor pula soalan. Esok kena periksa balik. Esok 30 bulan kan? Dari PSR kan? Bocor. Aku ingatkan dua, rupanya empat. Mula-mula ingatkan dua. Sign dengan Inggeris je. Rupanya empat. Campur dengan Mac dan juga bahasa Tamil sekali. Habis. Tentang.
Ini. Maknanya orang yang membacuarkannya itu dia hanya tidak semangat korban, tak ada. Tak ada. Pecah amanah korban apa? Tidak melaksanakan amanah. Dan kan benda itu amanah susah kan sampai 500 ribu susah. Susah habis semua. Mak bapak lagi susah pada anak. Pasal tengok masa pi apa periksa tu dekat sekolah, ya Allah, mak turun hari pertama. Mak, ayah, datuk, nenek, tok wan semua turun. Punya bagi semangat kat anak dia periksa apa? UPSR dia pun. Dia punya pundun tu lah. Anak dia tak pergi sembahyang, dia tak suruh, dia tak heran pun. Anak dia tak sembahyang subuh, dia tidak pun sungguh-sungguh nak pastikan anak dia sembahyang subuh. Tak pun. Tapi anak dia periksa duduk depan pintu. Punya lah tunggu. Duduk dalam sekolah, siap baca Yasin. Tak berhenti. Anak dia, dia soalan dia baca Yasin. Baca doa, ya Allah. Doa. Anak yang tak sembahyang. Nak jadi apa kan? Nak jadi apa? Maknanya, kejayaan yang nak diimpikan itu hanyalah kejayaan duniawi saja. Sedangkan duniawi ni lama mana saat dia. Semua atas dunia ni semua pinjaman belaka. Mana ada yang kekal? Tak ada kekal. Semua pinjam belaka. Kita duk pulun untuk benda yang kita nak pinjam. Benda yang sementara. Benda yang kekal abadi. Selama-lamanya di akhirat. Pasal tak pulun hati tu? Ini kadang-kadang satu masalah juga yang berlaku dalam masyarakat. Sebab apa? Ruh pengorbanan itu tak cukup. Tak cukup. Raya korban tiap-tiap tahun sambut entah. Semangat tahun ni pula cuti. Satu Ahad Isnin. Oh sedap kan? Kan? Ha, tiga hari. Lajak lagi sehari dua lagi. Lima hari ya. Memang sedap. Tetapi di mana nilai pengorbanan yang sepatutnya ada? Tidak ada. Ada pembunuh yang korban pun ada. Entah. Ada di satu tempat di KL juga lah. Mereka buat yang korban. Tiba-tiba cari-cari hilang paha sebelah. Di mana ni? No, naik ke flat dah tingkat 14. Tu dia lah, hilang. Curi bodoh dia. Bukan hak dia pun. Kan? Tunggu orang bagi lah baru jadi hak dia. Lagi orang tak bagi, bukan hak dia. Tapi hilang dah. Tu macam mana? Kat mana nilai korban? Tak ada. Kan? Ini masalah-masalah yang masih lagi berlaku. Tuan-tuan, korban ni makna apa? Kita dah bincang panjang, kita tak tahu pun definisi dia apa. Korban ni adalah menyembelih haiwan tertentu pada hari-hari yang tertentu untuk mendekatkan diri pada Allah. Menyembelih haiwan tertentu. Tertentu tu apa? Yang dipanggil sebagai min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am. Al-an'am itu adalah kalau terjemah kat bahasa Melayu, haiwan ternakan. Kalau terjemah kita tengok, oh haiwan ternakan. Tapi tak boleh kata orang kita boleh sebut haiwan ternakan. Dia bayang apa? Nombor satu. Ayam. Itik. Barulah pergi kambing, lembu semua. Mula-mula ayam dulu. Haiwan ternakan. Sebab tu kadang terjemahan ni tak pernah tepat sangat. Sebab al-an'am dia tak masuk ayam kan? Dia tak masuk ayam. Sebab ayam itik ni teringatlah satu kisah tu. Ada satu cerita. Ada seorang tu. Dia cerita kat saya, dia pegawai istana cerita. Pernah ada seorang ni, dia bawa jumpa tuanku. Dulu, bukan sekarang, dulu. Orang dulu. Dia jumpa buat tuanku, buat sultan. Sebelum jumpa ni, dia beritahu member dia ni, jumpa tuanku kan kena, hang kena tahu bahasa-bahasa istana ni, jangan pakai hang hentam tu. Dia kata beliau, saya kena kata patik. Kan, kalau tuanku dia kata beta. Kan. Kemudian, apa kalau sakit gering, kalau mati mangkat, tu istilah dia. Ah, dia kata okey, no problem. Ingat oh, dia mesti bangun dengan tuanku. Tuanku macam mana buat kerja apa? Tuanku patik, oh, baguslah patik adalah buat sikit-sikit ternakan ayam, itik dan sebagainya. Oh bagus, so macam mana perkembangan? Oh, perkembangan sekarang ni ada di antara itik patik ada yang green. Dan sebahagiannya pula mangkat. Tu dia itik pun jadi green dengan mangkat juga. Ha, okay. Dia tersilap. Orang kata istilah tu untuk aja, bukan untuk itik hang. Ini kadang-kadang kena explain bagi betul. Jadi tuan-tuan, bila sebut haiwan ternakan, orang anggap kalau orang kita ayam lah. Sebab tu di satu tempat, saya tak perlu beritahu di mana. Saya pergi tempat tu, dia kata, Pak Ustaz, kawasan ni, kalau main musim korban, meriok, sembelih ayam.
layang, layang, layang ambil korban. Itu dia. Bukan setakat itu ustaz, dia kata, ayam sebelum disembelih korban, ayam itu diwudukkan terlebih dahulu. Oh dia, ayam pun ambil wuduk juga. Eh, dia kata, betul, betul dia kata. Tu basuh, basuh apa ayam wuduk dia? Anggota wajib wuduk bagi ayam. Ayam pun ada anggota wajib wuduk dia. Buat apa? Mula-mula basuh, basuh kepala dia. Ayam, ayam, basuh kepala. Basuh kepala. Lepas tu basuh, kepok dia. Ya. Yang ketiga basuh, kaki dia. Ha, lepas tu basuh boleh. Tu dia tertib sungguh. Tetapi tuan-tuan tak dikira. Sebab apa? Sebab tak bertepatan dengan hukum syarak. Hukum syarak tak suruh ayam ambil wuduk tuan-tuan. Ambil wuduk orang je. Kan? Orang kita je. Jadi, haiwan ternakan yang dimaksudkan al-an'am itu merujuk pada tiga spesies saja. Apa tiga spesies itu? Unta, lembu dan kambing. Unta, lembu. Lembu termasuk kerbau lah. Kambing. Kambing termasuk biri-biri dan juga kibas. Kambing gurun. Kan masuk sekali lah. Jadi, tiga spesies itu sahaja yang termasuk al-an'am. Kalau orang ternak rusa pun rusa tak masuk. Ternak kuda kata, saya menternak kuda. Tak masuk. Kuda tak masuk al-an'am. Tak masuk. Kan? Yang kategori al-an'am itu unta, lembu, kambing sahaja. Itu al-an'am. So, menyembelih haiwan-haiwan tertentu merujuk pada tiga kategori itu sahaja. Pada hari-hari tertentu. Yang dinamakan korban ni pada empat hari je hari tertentu. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Ini hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Iaitu hari raya Aidil Adha dan juga hari tasyrik. So, empat hari. Bermula lepas daripada sembahyang raya. Nabi kata kalau buat selalu sembahyang raya tak sah. Dia tak jadi korban. Dia jadi makan biasa lah. Buat kenduri biasa. Tapi bukan jadi korban. Lepas solat raya, kan? Kita sebab itu solat raya Aidil Adha ni cepat. Dia jangan lambat. Kalau Aidil Fitri lambat sikit. Sebelum pergi sembahyang tu kita makan sikit, kan? Tak, tak. Raya Aidil Adha, terus pergi. Cepat. Sebab apa? Sebab kita nak melaksanakan ibadah korban. Ha, lepas raya tu dah start. Sampailah 10, 11, 12, 13. Empat hari. Sebelum terbenam matahari, hari yang ke-13. Sebelum terbenam matahari. Untuk apa ni kita buat korban ni? Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagaimana kita sebut tadi, falsafah, ha, pengorbanan, untuk kita laksanakan. Baik. Korban disembelih, bolehkah daging korban tersebut dimasak secara gotong royong dan dimakan beramai-ramai oleh penduduk kampung dan peserta? Baik. Jawapannya boleh. Itu jawapan ringkas. Jawapan yang lengkap begini. Daging korban sunat untuk kita, yang pertama, kita bagi tiga. Bagi peserta korban yang sunat, dia boleh ambil 1/3. Paling banyak dia nak ambil lah. Itu pun jangan memilih-milih. Batang pinang ke batang nyok, jangan pilih. Ambil lah. Orang bagi, ambil lah. Paling banyak 1/3. Kalau lah seekor lembu tu 70 kilo, kan, mana satu bahagian 10 kilo. So, peserta korban dia dapat lebih kurang 3 kilo. 3.3. Peserta korban. Okey. Kemudian, lagi 7 kilo, nak kena bagilah. Bagi pada sahabat handai, bagi pada jiran tetangga, bagi pada orang fakir miskin. Kan? Ataupun, boleh diwakilkan kepada pihak AJK Surah untuk buat pembahagian semua sekali. Tak masalah. Dan daripada pembahagian itulah kita nak buat kenduri, buat makan. Tak ada masalah. Sebab yang terlibat pun orang tu juga. Jiran tetangga pun orang yang duduk di situ juga, kan. Jadi kita ambil sebahagiannya, yang bahagian kita, dengan tidak mengabaikan bahagian orang fakir sikit. Orang fakir sikit kena ambil bagi juga. Bagi mentah. Bagi mentah dia orang. Kan? Hak kita ni kita nak sambil masak pun semua tak ada masalah. Boleh kita laksanakan. Cumanya satu perkara yang saya suka sebut juga, ataupun saya nak timbulkan, ialah dari sudut upah bagi penyembelih atau upah bagi petugas. Tidak boleh upah, tuan-tuan. Kadang-kadang, upah ni maksud dia upah daging korban. Bukan upah duit. Upah duit boleh. Dia ambil penyembelih, dia ambil bagi apa, 200-300 untuk sebagai upah. Kadang-kadang, tak apa. Duit, kan? Tapi, penyembelih kita bagi 5 plastik lah. Pasal 5 plastik, dia lah pasal dia sembelih. Maknanya upah lah tu. Upah dengan daging korban tidak dibenarkan. Tidak boleh. Kan? Begitu je petugas-petugas.
Kita ambil lebih. Kenapa? Kerana kita bertugas sebagai upah. Kau nak upah, ambil duit lain. Jangan ambil upah daging korban itu sebagai upah, jangan. Upah tak boleh jual beli. Daging korban nak kena bagi semua. Bagi, 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 bagi semua. Jangan ada ada nilai upah kat situ, ada nilai jual beli, saya tak mahu. Bahkan kalau kulit sekali pun, tinggal kulit, tak kena buat apa kulit. Orang tak mahu, kita kita jual, ambil 450 ringgit ni. Banyak kulit ni. Tak boleh. Nabi kata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatala. Sesiapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada korban baginya. Sudah sampai tahap macam tu. Sebab tu nak kena clear benda ni. Nak kena jelas. Kan itu belum lagi. Dari sudut kita, masa nak sembelih haiwan, nak sembelih haiwan, nak sembelih lembu, kena ada ihsan. Dalam Islam ni, dia main package semua. Semua kita nak kena ambil berat. Nak sembelih tu kena ada ihsan. Pisau kena tajam. Cara nak perubah lembu pula, jangan bagi dia stres. Ni 10 orang keliling sekok lembu. Dia cemas tengok, ketak lutut-lutut dia pun. Kan? Punyalah takut, tuan-tuan. Cara kita nak sembelih elok, sebelum sembelih tu, kalau orang hak tugas nak perubah lembu tu, dia pergi duduk dekat lembu sikit. Dia gosok-gosok lembu, bagi lembu tu tengok dia kenal lah. Itu korang sikit agresif lembu tu. Jangan terus-terus perkepung, jangan. Macam netang tu, dia agresifkan bila kita dia nampak kita ramai-ramai nak pergi serbu lah kan. Tapi kalau kita pergi relax, pergi gosok dia, okey tak? Relax, ya. Macam tu lah lembu tu. Macam ada satu kes tu. Lembu tu dia menalamnya apa? Punya tanduk besar. 15 orang keliling. Tak boleh terjatuh. Cengih. Tiba-tiba ada seorang pakcik tua. Umur 70 lebih. Naik pun naik motor pun si 70. Lebih kurang dia. Ya. Kan? Mari dia gede-gede-gede. Parking pergi. Dia tengok. Allah ramainya. Dia kata boleh, 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 boleh. Mari aku buat. Ditepuk lembu tu dua kali. Ya, tak? Dia ajak lembu jauh. Lembu tu ikut dia. Macam lembu dicucuk hidung kan. Istilah kan. Lembu dicucuk hidung. Dia pergi. Mak, dia kata pegang sikit aku sebelah. Dia sebelah. Budak orang muda dia terkejut tengok. Wih, pakcik dahsyat. Oh, walaupun naik C70 ya. Tapi tu dia. Pakcik, kotor ilmu si kami. Kami nak juga ilmu penunduk yang pakcik ada ni. Kami 15 orang. Kepung lembu ni tak boleh. Pakcik sekali tepuk. Dua kali tepuk dia ikut. Apa pakcik tu jawab? Dia kata, lembu ni aku belah dia daripada kecil. Lembu aku. Lembu tu dah kenal dah tuan dia. Dia nak gaduh apa? Kan? Dia tak serai lah. Dia tak serai. Oh, dia kenal. Mana tu? Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena ada sifat ihsan terhadap haiwan. Dalam arti kata, kita jangan bagi dia stres. Bagi dia makan. Jangan sembelih di depan kawan dia. Semua ada. Hukum syarak semua bincang benda tu tuan-tuan. Supaya kita dapat merasai ruh pengorbanan itu. Kalau haiwan pun kita jaga elok-elok, kalau manusia macam mana? Ha, itu soalan dia. Kalau haiwan pun kita cukup jaga, kita sifat ihsan, kita ada sifat rahmat, kalau manusia? Lebih-lebih lagi. Itu ruh yang kita nak ambil. Nah. Bukan sekadar semata-mata kita buat macam tu. Kan? Allahu a'lam, masa tak mengizinkan. Di sini tulis, mesti tamat pada 150. 150 lah. Ada soalan nak tanya? Ini soalan SMS ditutup eh, habis. Dan soalan lisan ada? Masa waktu yang bawa, tak boleh nak tanya. Tengok jam 1.50 dah ketak lah dah 1.50 lah. Jam saya 1.50 lah. Eh? Tak ada soalan eh? Tak ada? Tak ada? Okey, tak ada kita berhenti untuk kita tunaikan salat Zuhur secara berjemaah. Apa yang baik datang daripada Allah. Saya silap semua maaf dan selamat menyambut Aidul Adha dan jangan lupa untuk duduk sama menyertai ibadah korban sebagai tanda kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat dituntut kepada mereka yang berkemampuan dan insya-Allah kita termasuk golongan yang berkemampuan, jangan kita tinggalkan perkara ini. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.